Saya ingatkan kepada manusia yang tukang pembagi bantuan dari pemerintah. Jangan sekali-kali kamu korupsi atau kamu tidak adil. Yang belum tahu, harap tahu ya. Dracula Jawa. Ya saya ini, saya Dracula baik. Ya, bukan jahat ya. Ya ini, para manusia lagi bingung soal corona. Sama, saya juga bingung dengan corona ini. Tapi sekarang manusia tidak ada senyum. Kenapa saya ngomong begini? Coba lihat, ditutup masker. Bagaimana bisa senyum? Uang bibirnya nggak kelihatan. Ini lagi semua lagi stres, tidak normal. Jalan-jalan ditutupi, nanyanya pakai menteleng. Bapak mau kemana? Saya mau ke situ, Pak. Tidak bisa. Bapak bawa surat. Saya ke situ aja kok pakai surat, Pak. Enggak tahu ya. Enggak tahu apa enggak mau tahu. Ini kan musim pandemi corona, harus ada surat dari RT, RW, hah? Terus kelurahan. Loh, Pak. RT saya sekarang tidak boleh pulang di Jakarta. RW saya lagi ke luar negeri juga tidak boleh pulang, di karantina. Lurah saya malah kena PDP. Sampean mau kalau saya ke sana terus ketemplean si corona itu? Waduh. Lah terus gimana? Itu secuil yang harus dilakukan manusia karena corona ini. Tapi santai aja. Karena apa? Biar jalanmu kamu tutup dan kamu pakai jam malam, corona itu bisa masuk, bisa nyelempit, bisa mak petunjuk nempel. Nah, bagaimana supaya corona itu tidak ada? Yo, hati-hati kamu, bersih, cuci tangan, tangan pakai sabun, jangan pakai yang lain, jangan cuci pakai mulut atau cuci uang, pencucian uang itu jangan. Dan saya ingatkan kepada manusia yang tukang pembagi bantuan dari pemerintah. Jangan sekali-kali kamu korupsi atau kamu tidak adil karena hukumannya berat. Nggak percaya? Coba. Coba nen, ayo. Sabar lan waspodo. Was ikuti waspodo iku sesama. Jadi jangan sampai tiwas dengan sesama.
Dracula Jawa hadir, tapi Dracula minumnya kalau yang jahat kan minum darah. Tetap kopi. Kopi Pak D, Dude, Yuk, Kang, Cak, Neng, Pak Le, Gule, Mbakung, Mbati, kopi. Pi kopi.